kali ini saya memandu acara Sara Sehat Seni Budaya yang bertempatkan di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta. Iya, sebelumnya yang terhormat Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Ibu DNA Purwiyati, Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya, Ibu Diah Wayu Aprilina, SIP, ya FPA. Baik, acara ini persembahan dari Taman Budaya Yogyakarta dan didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Untuk itu, sebelum acara kita mulai, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup berdoa selesai. Mudah-mudahan acara Sara Sehat pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon untuk berdiri sejenak, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Mohon untuk moderator. Mas Ari Purnama, boleh kita berikan tepuk tangan? Iya, ada suara
pokoknya. Iya, sangu apa mas? Iya, silakan duduk mas, hari ini pojok kanan mas. Baik, narasumber kita selanjutnya ada Mas Tunas. Beliau adalah seorang pegiat ketoprak anak. Mungkin sudah tidak asing lagi. Iya, luar biasa sekali beliau ini ya, multi talent sekali pokoknya. Dan tentunya kita kehadiran moderator kita yang sangat cantik untuk melengkapi Sarasehan Seni dan Budaya pada kesempatan kali ini. Untuk itu tema kali ini adalah Biak Ketoprak, proses merangkum naskah lakon tembang iringan menjadi sebuah pertunjukan. Boleh minta tepuk tangan semuanya? Oke. Yang mendampingi ini ya, seseorang yang cantik ini akan menjadi moderator narasumber kita yang ada di depan ini. Langsung saja kita panggilkan Winda Melatika. Boleh kita panggilkan semuanya? Iya, beliau adalah seorang penyiar TVRI. Tidak asing ya, selamat datang Mbak Winda. Iya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator cantik kita, semoga Mbak Winda. Ya, terima kasih Mbak Winda, sekali lagi boleh dong tepuk tangannya semuanya. Ini mungkin baru sebagian aja yang hadir, kabarnya ini juga masih ada teman-teman yang sedang dalam perjalanan, yang tentunya hari ini kita akan bersama-sama di sini untuk mungkin nanti sharing, diskusi bersama beberapa narasumber kita yang sangat luar biasa yang tentunya sudah hadir di sini. Baik, tanpa berlama-lama, tadi kita juga sudah disampaikan oleh Mbak Vika mengenai tema diskusi kita hari ini, yaitu Biak Ketoprak, proses merangkum naskah lakon tembang iringan menjadi sebuah pertunjukan. Dan tentunya nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang tentunya saat ini mungkin masih ingin belajar, atau teman-teman yang mungkin sudah banyak sekali pengalamannya di luar sana mengenai apa itu ketoprak, atau mungkin teman-teman yang menjadi penulis naskah, atau mungkin menjadi pemain dan juga lain sebagainya, nanti bisa saling sharing ya di sini. Baik, untuk mengawali materi ataupun penyampaian paparan di siang hari ini, mungkin kita akan awali dari yang paling ujung dulu ya. Yang paling ujung tiangnya yang putih ya. Oh, ini. Setelah senyum baru terlihat wajahnya. Oke, langsung saja waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Tulis Sumerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Jih, matur sembun. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Anda Broyati dan juga jajarannya, Mbak Dian dan staff-staffnya yang telah memberi kesempatan kepada kami, teman-teman seniman ketoprak, dan juga banyak sekali yang hadir di sini anak-anak muda yang bahkan banyak yang belum ngerti apa itu ketoprak. Ngertinya ketoprak sayangnya lontek, sayangnya ya. Jadi ada yang belum ngerti apa itu ketoprak. Nah, tapi banyak juga tokoh-tokoh di sini yang hadir sudah pada ngerti ketoprak, bahkan sering jadi role model ya. Mereka tokoh-tokoh ketoprak sudah ada. Juga senior kita, Kang Mas Edi Nur Cahyo, Kang Mas Tejo Badul, ya. Beliau juga tokoh hebat di balik layar. Ning nduri panggung bilih kae. Karo tim, ya. Jadi di sini kita sengaja mendatangkan narasumber-narasumber yang begitu hebat. Siapa yang tidak kenal beliau? Pak Pardiman yang punya Omah Cangkem, ya. Cangkemnya Salma, ya, jadi
dan Mbak Sodel yang selalu neng semake, cuma ini tidak pakai apa jenisnya ini kan roll ya, kemudian Mbak Kenyut yang tidak pakai pencis ya, ini beliau begitu hebat di Ketoprak. Sementara saya sendiri jadi ini ada tulisan pembiayaan Ketoprak anak ibu beta kosong kan ya. Jadi di sini saya adalah junior dari kegiatan ini. Saya mencoba membuat tema di sini Biak Ketoprak, proses merangkum naskah lakon kembang iringan menjadi sebuah pertunjukan. Ini adalah salah satu keinginan saya, keinginan kami, bahwasanya selama ini masih menjadi suatu dilema, semacam polemik ketika sajajane ketoprak sing tenangi kepiye to. Nah, ini nanti kesempatan ini silakan. Makanya tadi Mbak Winda menyampaikan ini kita nanti sharing, saling berbagi sinal bareng. Di sini boleh tanya apapun. Misalnya selama ini ketoprak itu gimana, keprak ora to. Terus misalnya iringane kudu kepiye to, kudu nek elektron atau nek berbarani wangun ora kanggo ketoprak. Nanti boleh ditanyakan. Terus misalnya dengan Mas Ali, piye to gawe naskah kuwi? Apa kudu dadak ngerti sejarah se apa kudu, apakah ada naskah-naskah baru yang bisa dihasilkan? Nah, ini nanti tanya ke Mas Ali, beliau tolong membuat naskah. Terutama ini menjelang festival. Yang menjelang festival ini laris banget videonya. Karena kebingungan tema panji juga piye to keberan. Nah, kopan sudah kopra apa kopan di panji misalnya kan. Ya jadi macam-macam sehingga kesempatan ini sing pasukan festival bisa takon nanti. Apa to maksudnya tema panji ke piye to? Ya. Panji ki topeng atau masa atau apa nanti biar bisa dijelaskan oleh Om Ari. Termasuk yang muda-muda bagaimana kamu menulis naskah ketoprak itu seperti yang saya katakan tadi, apakah harus mengikuti sejarahnya dulu atau seperti apa. Terus kepada Mbak Sodel, karena saya akrabnya Sodel aja ya, ini bisa disampaikan apa bisa ditanyakan awal mulanya kok iso sering ketoprak gitu. Beliau ini benar-benar multi talent. Dagel iso nari luar biasa ya. Nembang pinter bujuri diapusi kerep ya. Nah, ini itu luar biasa beliau ini ya. Jadi nanti apakah beliau ini awal-awalnya kok iso sering ketoprak? Kalau yang dulu itu ada Mbak Trinil, dia dari pemain jadilan iso jadi pendagel. Nah, gue ini pemain gue drop gue dari topeng ireng gue apa kok tadi ketoprak. Nah, nanti bisa ditanyakan di situ. Jadi monggo kesempatan yang indah ini bisa kita buka, kita sharing bareng. Saya kira itu dulu. Mungkin tadi disampaikan Mbak Bunda kok belum komplit. Memang yang diundang jatahnya cuma 50 Mbak. Ini alhamdulillah kalau dagelan cara ketoprak itu iso full terus. Ya ini malah melebihi kuota itu, Pak Hendro itu gak dicatat ya rawuh ya. Jadi wis akeh siji punjul ini. Nah, ini jadi memang jatahnya 50. Kalau 100 sok berangkat ini. Ya, jadi memang ini alhamdulillah kuota bisa terpenuhi. Sekali lagi matur sedulur, dari saya kurang punya mohon maaf. Karena saya selalu iba dan saya sebagai seorang wanita, maka saya lebih baik mengundurkan diri ke sana. Tempatnya saya berikan kepada Mbak Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tangan yang meriah untuk Mas Tulis. Ya, ini langsung dilempar ke saya. Ini beliau mau kemana ya setelah ini ya. Baik teman-teman, masih semangat ya? Sudah makan siang semuanya? Semangat. Iya. Ini mumpung ada kesempatan dan tidak, kita mau ganti genset sebentar. Berarti lampu mati, yang belum makan silakan ambil, boleh dibawa ke sini. Ada pergantian genset, monggo silakan di kat sebentar. Oke.
silakan dan mau makan ambil dulu, bawa sini boleh. Selesai, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu setelah sesi acara ataupun setelah sesi paparan nanti bisa ditanyakan. Baik, mungkin saya ke yang paling dekat sama saya dulu ya, ke Mas Ari. Halo, kenapa mukanya kok jutek gitu, kenapa? Udah makan belum? Beliau Mas Ari Purnomo atau sering mungkin teman-teman panggil Mbah Kenyut ya, ini nama panggungnya Mbah Kenyut gitu ya Mas ya. Oke, Mas Ari ini sebagai praktisi ketoprak, kemudian penulis naskah dan juga sebagai sutradara. Nah, mungkin Mas Ari bisa sedikit dipaparkan atau mungkin berbagi pengalaman ya Mas Ari ya, sebenarnya sebagai sutradara atau penulis naskah ini di dalam suatu pengemasan ketoprak ini, apakah ini merupakan jantung dari sebuah pertunjukan atau seperti apa Mas Ari? Ya, oke, mungkin sudah ya untuk pergantian jasadnya. Mungkin saya ulangi sedikit, mungkin tadi sempat terjeda dan aduh maaf ya Mas Ari sayang ya, macam seru Mas. Mau balikin Mas Enyo nih. Oke, mungkin kita langsung ke narasumber pertama, ke Mas Ari Purnomo atau Mbah Kenyut ini selaku praktisi ketoprak, penulis naskah dan juga sutradara. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan beliau, mungkin sudah ratusan bahkan ribuan naskah yang sudah beliau buat, entah itu mungkin naskah buatan beliau pribadi. Bunda Dake, Mas Naskari. Orang ngerti. Baik, mungkin Mas Ari bisa sedikit berbagi ke teman-teman mengenai apa sih Mas penulisan naskah di dalam ketoprak ini basicnya harus seperti apa? Apakah basicnya harus memang naskah ini harus diambil dari cerita rakyat zaman dulu atau mungkin bisa kita buat yang baru atau seperti apa Mas? Ini berkembangnya zaman. Silakan Mas Ari. Baik, terima kasih Yaya Minda. Modus. Baik, saya mau izin untuk berdiri ya. Boleh, silakan Mas. Ya. Di dekat Mbak Minda itu saya selalu ingin berdiri. Aduh. Ya. Apanya? Oh iya, beliau oke, monggo. Silakan. Baik, teman-teman semuanya selamat siang. Mas Fatiman, senior saya, Mbak Dewi, Mbak Minda, Pak Tulis, Mas Edu, Pak Ditejo, Pak Dun, semuanya selamat siang. Nah ini teman-teman, sebelum saya ke materi tentang workshop, saya ingin sedikit memberikan ilustrasi bahwa dalam sebuah pertunjukan, apalagi kita berbicara tentang ketoprak, naskah itu sudah menjadi bagian 50% dari pertunjukan. Jadi bisa dibayangkan betapa sakralnya sebuah naskah. 50% pertunjukan itu sudah ditentukan oleh naskahnya dulu. Yang 50% itu nanti meliputi elemen-elemen yang lain. Jadi menurut saya sebuah pertunjukan, apalagi kalau kita berbicara ketoprak, itu naskah hukumnya wajib. Nah, apa sih naskah itu? Kemudian macam-macam apa seperti naskah yang seringkali kita lakukan, sering kita temukan seperti apa? Sedikit bercerita pengalaman, sampai hari ini saya masih aktif menulis naskah, baik naskah ketoprak maupun naskah komedi, naskah drama, karena seorang penulis itu akan menjadi bodoh ketika dia tidak rajin menulis. Jadi kalau teman-teman berhenti menulis, nanti memulainya lagi pasti berat. Jadi bagi teman-teman penulis naskah, saya selalu menyampaikan bahwa nulis seopo wae, entah itu cuma dialog, entah itu adegan, tulis saja. Tidak harus satu cerita utuh, karena suatu saat naskah itu akan bermanfaat. Jadi biasakan menulis,
biasakan menulis. Karena kalau kita berhenti menulis, kita nanti untuk memulainya sudah ngomong. Jadi saya itu sampai hari ini selalu membiasakan, karena kebetulan ada beberapa acara yang saya pegang, saya itu satu bulan itu menulis 4 naskah minimal untuk naskah komedi. Belum lagi nanti untuk naskah-naskah ketoprak yang tiba-tiba saya punya ide. Saya nggak tahu buat apa saya, tapi tiba-tiba saya tergelitik. Misalnya saya nonton film nih, terus saya tergelitik, kok filmnya apa ya? Kemudian saya menerjemahkan dalam bahasa naskahnya. Dipesan atau tidak dipesan, dipakai atau belum dipakai, selalu saya membiasakan seperti itu. Nah, seorang penulis itu bekerja sebelum yang lainnya bekerja, betul? Jadi sebelum yang lain nulis, yang lain melakukan aktivitas, penulis nulis nulis. Jadi kalau biasanya kalau saya itu mau ada pentas begitu, apapun atau festival atau apa, satu bulan sebelumnya saya pasti sudah mulai menulis. Dua bulan sebelumnya saya sudah mencari referensi, karena ini yang akan menentukan bentuk pertunjukan kita nanti. Karena memang menulis itu naskah adalah 50% nyawa pertunjukan itu sendiri. Gitu ya, ini sudah ilustrasi. Nah, yuk kita kesini, struktur membangun gambar umum. Ini nanti tidak perlu saya jelaskan, teman-teman bisa copy paste aja materinya. Next lah, coba bakal yang bawah ini gambar umum tentang naskah. Nah ini aja, jenis-jenis naskah. Ada naskah apa saja sih yang biasanya sering kita temukan? Yang pertama, ada naskah spontan. Naskah yang ditulis atas dasar keinginan penulis cerita. Jadi saya nulis kartu dewe. Kalau saya sudah berbicara nulis kartu dewe, artinya kemudian pandangan-pandangan sebagai penulis secara subjektif pasti ada di situ. Misalnya ini, saya jatuh cinta sama Mbak Budun dari Kulonprogo. Itu Mbak Budun pacar saya dari Kulonprogo itu. Saya terpesona melihat keseksian tubuhnya. Kemudian saya tuangkan dalam bentuk naskah. Itu naskah yang sifatnya saya tulis sendiri, bukan pesanan. Next, spontan tak tulis. Itu. Kemudian ada pesanan. Nah, naskah pesanan ini biasanya permintaan orang atau ide dan gagasan pemesan. Misalnya festival tahun ini kita mengangkat tentang tema Panji. Ya, saya harus menulis pesanan naskah tema Panji. Banyak yang lupa tentang naskah Panji ya. Tapi saya senang. Karena semua lagi ke saya. Tapi bukan masalah itu, artinya kalau kita sudah naskah pesanan, ya sudah subjektivitas bagi penulis harus kita kalahkan. Orang yang selalu memaksakan bahwa aku doing the ABC, gak bisa. Penulis harus mengalah terhadap naskah yang dipesan. Mas, aku pesan naskah tentang Lurai Panuh, umpamanya. Lu umpamanya ini. Mas, aku berapa kali lakukan tentang Lurai Panuh, ya aku tuh gawe Lurai Panuh. Aku gak bisa gawe nulis Riana, gak boleh, gak bisa. Karena naskah itu memang sebabnya pesanan. Kemudian ada lagi terjemahan. Naskah yang diambil dari karya orang lain dan biasanya dilahir bahasa dari novel, kemudian dijadikan naskah ketoprak, itu bisa. Kemudian ada naskah sayembara. Nah, ini naskah sayembara ini naskah yang diperuntukkan untuk sayembara kompetisi berhubungan dengan hadiah. Nah, biasanya ada tema. Di sini saya melihat beberapa teman sudah pernah menang di penulisan naskah ya. Ada Mas Erwin, tahu kan ini? Pernah ya? Raga? Belum pernah. Mudah-mudahan tahun ini. Siapa lagi ya yang pernah nulis, yang pernah menang naskah sayembara, siapa ya? Belum ada ya? Tapi banyak, artinya sebagai penulis kemudian dia menuangkan idenya yang diatur oleh panitia biasanya. Ada juga jenisnya, kemudian ada temanya. Nah, di situ itu berbeda dengan naskah pesanan. Kalau di naskah sayembara itu biasanya kita bisa menuangkan ide-ide baru dari naskah-naskah yang lama misalnya. Misalnya kemarin ada naskah, kalau nggak salah, temanya tentang Ki Ageng Mangir. Misalnya, ada yang sudah tahu Ki Ageng Mangir? Pernah? Dengar ceritanya Ki Ageng Mangir? Pernah?
Belum tahu. Pernah dengarnya? Belum. Pernah ya? Sing tua tua mesti ngerti. Sing tua tua mesti ngerti. Misalnya kita ada tema naskah teater. Pernah cerita tentang Candi Prambanan? Pernah ya dengar ceritanya ya? Nah misalnya Candi Prambanan itu betul tidak dibuat dalam satu malam. Nah di naskah sayembara ini kebetulan ketika tahun 2019 kalau nggak salah itu pernah ada tentang Roro Jonggrang. Itu ditafsir ulang. Ngertinya cerita yang sudah ada adalah Candi Prambanan itu terjadi karena Roro Jonggrang disabda oleh si Gandul Bedoroso dan hanya sehari. Nah ternyata begitu dilombakan banyak tafsir yang muncul bahwa Candi Prambanan itu tidak terjadi dalam satu malam. Nah itulah kemudian naskah sayembara dibuat supaya memberikan penawaran-penawaran baru. Ya enggak begitu. Betul betul naskah itu ada treatment itu gedrepan. Itu kalau ketoprak lama itu jadi treatment cuma gini. Adegan satu keraton. Terus yang dibahas tentang apa? Ratu takon karo patih mergo bojone meteng. Nah jadi tidak ada dialog, tapi hanya poin-poinnya saja. Poin-poinnya gedrepan sebenarnya. Tapi tidak berisi tentang naskah dengan dialognya. Adegan satu keraton ngomong apa? Adegan dua alas. Alas ketemune si Joko Kumbaran karo Sopo perang. Sing dirembuk dadi konflik masalah ini hanya garis besar itu naskah terlibat atau kegelepan. Kemudian full play itu naskah yang sering penjenengan sering lihat, naskah festival, kemudian naskah ketoprak yang sering dilakukan itu full play. Jadi naskah itu dikasih dialog satu dia gemangir dialognya kakak baru kriting dia kahanan ini mangir nomor dua baru kriting ya jelas kahanan yang mangir apa? Jadi memang dibuat dialog yang dibuatkan khusus untuk pemain. Berbeda dengan yang treatment tadi. Treatment itu hanya garis besar. Kalau full play itu penggambaran dialog, penggambaran adegan peristiwanya diceritakan. Keterangannya misalnya, manir lagi lumbur dhewe ning tengah alas. Dumadakan ana wanita sing teko merpeti lan takon ngenani kahanane manir. Diceritakan sehingga pemain itu punya gambaran adegan ini ngene iki to. Nah, biasanya naskah kuno ini diperuntukkan bagi teman-teman yang baru belajar tentang ketoprak. Jadi ini juga akan memudahkan kerja sutradara dan kerja pemain. Berbeda dengan yang treatment tadi. Yang treatment itu dialog yang biasanya pemain improve. Mengikuti garis besarnya, nanti ketika dia main di panggung, dia akan improve. Kalimatnya nggak beda. Tetapi kerangkanya itu segala ini. Kok ngomong tentang itu ya, tentang perang ya. Nah, ya harus ngomong tentang itu, tentang seputar itu. Jadi bedanya yang full play dengan treatment, kira-kira punya gambaran ya? Punya gambaran ya, naskah yang dibuat dengan dialog dan tidak dialog. Yang ketiga adalah naskah kombinasi. Naskah kombinasi itu yang sering saya lakukan di ketoprak televisi. Ketoprak televisi sering saya garap itu sifatnya hanya treatment. Dialognya enggak berdiri. Tetapi ketika ada hal-hal yang krusial yang harus dipandu dengan naskah, yang dipandu dengan dialog, itu penulis harus menciptakan dialog itu. Misalnya ada argumentasi yang berlatar belakang sejarah misalnya. Ini kan tidak bisa improve. Harus dibuat karena ada pertanggung jawabannya. Jadi naskah kombinasi itu ada naskah gedrepan atau treatment kemudian digabung dengan naskah full play. Itu biasanya yang sering saya lakukan ketika saya membuat naskah untuk ketoprak televisi. Bawahnya enggak? Nah ini tata cara penulisan naskah. Iya toh, penulis naskah itu caranya. Kadang-kadang bingung loh. Penulis itu biasanya dua ide. Tapi begitu dengar laptop, macet. Lari. Itu seringkali. Saya juga kadang seperti itu. Nah,
kira-kira begini. Tentukan dulu tema. Temanya itu apa? Tema kekerasan, percintaan apa? Biasakan ditulis supaya ide itu tidak hilang. Setelah selesai, kemudian kita cari pernyataan kita dalam masalah yang menggerakkan dalam itu terkandung apa? Karakter, atribut, aksi, dan tindakan. Premisnya itu apa? Gitu loh. Pernyataan ceritanya ini harus apa? Gue ngomong soal apa? Apa? Jadi ini bantu ide dan gagasan. Gue terus pernyataan cerita dalam ini menggerakkan cerita di mana terkandung itu unsur-unsurnya di dalam itu kudu ono karakter, kudu ono atribut, kudu punya ada aksi, ada tindakan. Karena biasanya nulis naskah kuwi mesti isine ning omong-omongan. Betul? Engko begitu dilakoke ya ning kok omong-omongan. Nah, sebaiknya saya tidak mengharuskan sebaiknya ketika saya menulis naskah, aku wis bayangke adik kami. Adikan itu bukan hanya mengunduh, bukan hanya kemudian omong-omongan mengunduh, tapi aku sebayangnya peristiwanya anak apa? Umpamane, kita cerita Mangir tadi. Ketika Mangir yang alas atau di sawah, berikan peristiwa di situ. Punya gambaran. Misalnya, Mangir lagi nungguni omong panen. Itu menjadi peristiwa. Orangnya omong-omongan, ini kalau peristiwa. Kodok-kodok ngomong soal panen, ini kalau peristiwa yang dihadirkan, peristiwanya apa? Uang lagi panen. Jadi ada peristiwa. Nah, seringkali saya melihat di sebuah pertunjukan, kuwi anggar adegan mengadep yur omong-omongan. Nah, kadang-kadang naskah tidak menggiring ke situ. Padahal menurut saya, sebaiknya naskah itu sudah menggiring ke situ. Karena ini termasuk bagian kerja sutradara nanti. Tapi sebagai penulis naskah sebaiknya memberi gambaran. Dan sutradara itu ya dua gambaran, ini naskah yang tidak pakai. Orang ini juga menunggu atau bagi omong-omongan, roman, perang, kan cuma itu loh. Peristiwanya selalu itu saja. Nah, naskah itu sebaiknya sudah mengarahkan ke arah bagaimana naskah itu akan dijadikan sebuah pertunjukan. Jadi enak. Ada penawaran, ada kekayaan untuk sutradara ketika nanti menggarap. Sutradara kudu manut naskah ora kudu kalau saya. Enggak. Ketika saya menulis naskah dan naskah itu sudah saya berikan, kamu bebas. Arep digarap model kaya apa bebas. Selama kemudian tidak bergeser dari tema yang dibuat. Mas, tengoklah adegane. Upamane akan kalau Agus meskipun ini naskah orang lain, nah, masuk akal orang lain. Jadi kadang-kadang ini penulis naskah itu apa namanya? Sok tidak mau ditawar. Yolah naskah itu, kui. Terus tak tulis yo kui. Kalau saya tidak, justru ketika saya menulis naskah, saya memberikan kemerdekaan kepada sutradara penggarap untuk menerjemahkan naskah dalam bentuk supaya lebih bisa hidup. Sifatnya naskah kan dengan tulisan yang bertanggung jawab mengalih dalam mengalih bentuk kan itu kan sutradara. Jadi ya bebas. Nah, sulitnya kadang-kadang kalau kita dalam naskah itu tidak membuat gambaran peristiwa, sutradarane ya ngomong adikane omong-omongan. Lunggu, laku, blocking tanpa ada peristiwa yang dibangun bersama. Kira-kira begitu. Kemudian mensumplok atau perangkaan. Nah, kalau sudah jadi, digawe adik-adik plot itu kerangkane, adik-adik si keraton. Keraton ngomong soal apa, kedua apa seperti yang saya sampaikan ketika tadi masuk di naskah treatment. Supaya apa? Ben ora lali idene. Kadang-kadang nek wis nulis naskah iki sok asik nulis ngono, ide ceritanya sok bergeser ke mana-mana. Gitu ya. Yuk. Yang harus ada pada naskah, dialog para tokoh jelas. Deskripsi tokoh jelas, watak, usia, karakter, ciri fisik. Nah, ini kadang-kadang yang sering lupa. Pemain ketoprak itu selalu hadir dengan tipikal-tipikal stereotip. Nek ratu ya kudu berbudi bawa roksoni. Betul enggak? Nek pangeran ya kudu ganteng. Saya sering menangkap. Karena pernah kejadian ketika saya menulis naskah,
tak bayangin ini wahnya kayaknya apa? Ratune gagah, ratune suaranya ganteng, gila, dia pemain. Kuwi ngadep kowe aku. Nek mainnya apa? Nek mainnya apa itu nak? Wong lanang. Itu peristiwa betul. Saya dulu ini wongnya apa? Dadi ratu suaranya apa? Nenek laku. Nah, yang naskah kemudian kan tidak tertuang. Naskah saya ubah. Ratunya tak gawe lempo. Boleh gak? Boleh. Itu ketika saya darah pengasih. Betul? Darah pengasih. Pulang produk. Sudah dilakukan suaranya ganteng apa? Neng peor. Ya wes, gawe lempo sisa. Artinya ada penawaran-penawaran dalam naskah itu saya kok aku tuh sesuai gambaran-gambaran yang ada. Dan supaya sutradara itu juga punya keleluasaan untuk menerjemahkan naskah itu. Selanjutnya di situ waktu dan tempat, ini waktunya bunyi apa awan, apa sore, apa esok, karena karakternya pasti berbeda. Betul kan? Omong-omongannya itu tentu kalau marah turun mesti betul. Nah, deskripsi waktu dan tempat ini perlu. Peristiwanya nanti omong-omong yang tempat tidur, apa omong-omong yang halaman, apa omong-omong yang kali, betul-betul harus beda-beda, harus ada keterangannya. Pembagian babak dan adegan 1, 2, dan 3 selanjutnya itu pembagian babaknya. Lanjut, yuk. Nah, catatan adegan, peristiwa keterangan, tindakan dari tokoh. Titik tadi, naskah. Kalau sudah diberikan kepada pemain, nek naskah resik, ini berarti pemainnya mesti keset. Ya, orang tahu dia, dia diwocok. Jadi naskah, nek tidak ada pemain kok naskah resik, berarti pemain keset. Wes ini tak kira nih. Mulanya nek tidak ada naskah, biasakan membawa alat tulis. Alat tulis kayak ya? Membawa alat tulis. Pemain itu boleh menawar apa yang ada di naskah, dicatat. Itu akan memudahkan Anda. Jadi naskah aku senang ya, jadi naskah aku redek urut-urutan, buka tulisan, buka coret, aku senang malah. Orang dicoret apa yang bener-bener dia bukan apa-apa ya. Dicoret. Jadi dibiasakan menulis temuan-temuan yang ada, dibiasakan ditulis. Karena sifatnya hari ini dan besok itu temuannya mesti beda-beda. Apa nek sing sutradara nganti naskah resik kuwi wis sutradara geblek kuwi. Naskah mung ngalor ngidul rapi kaya piagam ngono ya iki sutradara ra nang gawe. Wis jelas. Mas Ari, untuk waktunya kita masih berikan 3 menit lagi ya. Katanya sampai besok saya. Ini masih ada 2 yang menunggu. Nah, ini cerita. Cerita dari mana sih? Bisa fiktif, bisa sarangan, sebalan, sarangan. Bisa dari babat atau bisa dari sudut-sudut lain. Jadi ide naskah itu bisa dari mana saja. Oh, jauh lebih mas, naskah nanggai cinta sakniki itu buatan ento. Mas, naskah kalau itu didongeng simbah itu buatan ento. Jadi ide cerita itu boleh dari mana saja. Ya mbak, aja mbak. Yang harus dikuasai adalah penulisan naskah, pemahaman tentang cerita yang ditulis dari awal hingga akhir. Ngerti plotnya apa, bunyinya apa. Jadi jelas ceritanya, orang lambran. Menyebutkan sumber naskah sebagai penghargaan karya intelektual. Nah, biasanya itu teman-teman. Nek kowe nulis naskah, sebutkan sumbernya kalau ada sumbernya. Misalnya sumber dari Bapak Tanah Jawa. Sebutkan, karena itu adalah penghargaan intelektual. Anak intelektual dan biasakan ketika Anda menggunakan naskah orang lain nembung mas naskah itu belum dingin om naskah itu saya pakai ya tidak berbicara tentang nominal tapi bagaimana kita menghargai penulis itu soalnya biasanya juga menang-menang ngambil naskah itu kok naik kunangan diprotes lagi bingung biasakan nembung mas kalau ngambil naskah itu belum dingin mesti untuk orang mungkin lain dibiasakan kemudian naskah musikan pemain atau pemain musikan naskah ini dua orang yang berbeda
saya nulis naskah, aku nanti pemainku. Jadi naskahku melu pemain. Atau dibalik, aku nanti pemain ini, sebaliknya aku gawe naskah. Konsekuensinya adalah pemain akan ikuti naskah. Next, yuk. Nah ini naskah penulisan konvensional. Konvensional ini kalau konvensional itu urut. Aktor satu jujur memaparkan masalah, kemudian kena zaman COVID, penyelesaian edit itu biasanya itu naskah. Ciri-ciri naskah konvensional atau naskah harapan. Naskah harapan itu alur dramatiknya tidak berurutan. Iso ending dikekeh ngarep. Kemudian bisa dibalik-balik. Selama kemudian logikanya bisa dibangun. Itu naskah harapan biasanya. Nah festival biasanya ngono. Maksudnya juga ini opening. Openingnya maksudnya itu fokus lagi. Kadang-kadang nonton, engko lagi di paparkan. Enggak apa-apa. Itu ciri naskah harapan. Yo terus. Nah sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan sharing kita bisa bermanfaat. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kita bisa lebih ngobrol lebih banyak tentang konsep naskah atau penulisan naskah di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari atas beberapa mungkin ilmunya yang tentunya sudah dibagikan ke teman-teman semua. Tapi jangan khawatir, mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum puas atas paparan yang Mas Ari tadi berikan, nanti bisa ditanyakan di sesi akhir acara. Kita akan lanjut untuk paparan yang berikutnya. Kalau tadi Mas Ari sebagai sutradara dan juga penulis naskah, kita akan lanjut ke pemainnya nih. Nah ini ada Mbak Teresia Wulan dari SPD atau sering kita panggil Yusotil. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, untuk Mbak Teresia ini beliau ini penari, kemudian juga pemain ketoprak dan juga pelawak juga. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, apalagi di salah satu TV di Jogja ini juga beliau sering tampil gitu kan. Oke, okay. Nes pelawak ini neki yo, lumba ini ngisor. Biasa jadi ban. Oke, okay. Monggo Mbak Teresia untuk paparannya. Terima kasih Mbak Linda, selamat siang. Saya sebetulnya basic itu penari karena saya sekolah di SMKI jurusan tari. Kemudian saya kenapa Pak? Lalu lanjutkan ke UNY juga jurusan seni tari. Nah, saya bisa sampai ke ketoprak itu ketoke kok yo. Melipir alon-alon gitu ya. Tapi beruntung sekali menjadi bisa belajar di dunia tari sebelumnya, karena menurut saya dari tari yang saya dapatkan dulu itu ternyata kita bisa mengembangkan saya kemana aja. Jadi kalau di tari itu kebetulan ya dapat pelajaran vokal, dapat pelajaran karawitan, lalu dapat kayak ya pocapan itu masuk ke seni suara tadi ya, lalu ada seni rupa sidik-sidik yaitu merias. Sebetulnya kalau kita mau menggali potensi diri dalam diri kita sendiri, selain kita masuk dalam kotak tari, itu kita bisa berkembang lebih besar lagi. Kita bisa lebih mengembangkan sayap kita, kita bisa lebih menemukan potensi apa aja sih yang ada di dalam diriku selain aku bisa nari. Ini teman ada yang jurusan tari juga, tetapi yang pernah atau memang belajar ketoprak ada di sini dari jurusan tari. Dari penari misalnya ada ya? Hah? Mbak Ami nari kan? Mbak Sekar nari kan? Terus kamu Mbak Sekar Mbak Rita nari kan? Nah itu jangan-jangan malu, justru itu adalah privilege bagi kita. Jadi akan lebih memudahkan kita. Bukan berarti tidak ada kesulitan kalau kita belajar ketoprak, tapi akan lebih memudahkan kita untuk mempelajari ketoprak daripada yang benar-benar dari nol. Itu saya mengicipi dunia ketoprak itu di sekitar tahun 2010-2011. Kebetulan waktu itu bergabung di RRI Sandiwara atau ketoprak radio dan beberapa kali pentas di auditorium RRI nya Kemudian di tahun 2012-an saya mulai bergabung dengan
PSKMY ini juga paguyuban ketoprak. Di situ saya lebih bisa menggali potensi di dunia keaktoran. Di sini khususnya seni tradisi. Nah, sebelum saya memaparkan beberapa materi tentang hubungannya dengan pemeranan aktor keaktoran, saya sebagai pemeran di ketoprak ada korelasinya dengan penulisan naskah tadi ya, yaitu penerjemahan naskah. Seorang aktor, seorang pemain, menurut saya harus bisa menerjemahkan naskah. Menerjemahkan naskah itu kita bisa memvisualisasikan isi cerita atau dalam naskah itu ke bentuk gerak tubuh, ekspresi, emosi ke dalam sebuah pertunjukan atau panggung. Betul ya Pak? Jadi menjadi pemain ketoprak tidak hanya menunggu aku jadi apa? Oh, jadi Cintaroso misalnya. Oke, aku jadi Cintaroso. Kita hanya menunggu dialog mana? Oke, aku belajar dialog. Tidak hanya sebatas itu ya, tapi lebih kita harus lebih mundur lagi. Kita dengan menggali naskah, mengetahui isi cerita keseluruhan dari awal sampai akhir, lalu mengetahui alur ceritanya bagaimana, adegannya bagaimana, terus di situ nanti endingnya bagaimana, aku endingnya apa piye gitu. Tidak hanya sekedar saya sebagai pemain menjalankan sebagai pemain CI A gitu, tapi lebih dalam arti supaya apa, memperkaya pengetahuan kita dan kita jadi satu bagian utuh jiwa kita juga masuk ke dalam satu produksi itu, satu pertunjukan itu. Nah, kita coba dibuka ke, nah ini yang hal-hal yang saya lakukan sebelum saya bisa berada di atas panggung itu ada menerjemahkan naskah, memahami naskah, lalu bagaimana penokohan, terus pemeran aku jadi apa gitu. Next, Mbak. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kita harus bisa memvisualisasikan naskah ke dalam bahasa tubuh, gerak, ekspresi. Next. Nah, ini pemahaman naskah di sini mampu menginterpretasikan isi naskah ke dalam bentuk praktek sesuai yang diinginkan naskah. Dan ada tambahan tadi dari Mas Ari yang saya dengar tadi, sesuai dengan isi naskah dan sesuai dengan arahan sutradara. Ya. Jadi kita di situ payah, kita manut naskahnya seperti apa, sutradara punya kewenangan apa untuk mengolah naskah tersebut. Next. Nah, ini langkah-langkah memahami naskah yang saya lakukan biasanya pertama membaca naskah, mengetahui cerita keseluruhan, mencari tahu karakter atau peran. Membaca naskah ini orang yang sekali yang seperti Mas Ari bilang tadi, dari naskah RC mesti keset di pemainnya kayak tiba bantal turun. Tetapi bisa beberapa kali dan siapkan alat tulis dan jangan takut untuk tanya sama sutradara. Ketika dalam naskah atau dialog itu ada hal yang tidak kita ketahui, biasanya banyak sekali kalimat-kalimat Jawa, wong aku dhewe yo, wong Jawa itu perbendaharaan bahasa Jawa, kata-kata Jawa itu masih sangat kurang. Jadi ini tips juga untuk teman-teman, perbanyak perbendaharaan kata basa Jawa. Kalau perlu beli kamus basa Jawa. Ada tahu Mas Ari ya? Kamus basa Jawa itu, karena banyak sekali yang saya temukan setelah membaca naskah, banyak sekali kata-kata Jawa sing aturan bentukan iki artine apa gitu. Megeno apa melenggono apa. Itu tuh kan tulisannya hampir sama. Tapi kalau diucapkan salah, itu artinya ya jadi salah. Mana udo ya Mas? Udo. Megeno. Megeno ya, Mbak. Nah, karper muni melenggono, megeno. Tapi kalau meninggal gono jadi utol, banyak sekali ngelgeno. Kemarin seperti itu ya Mas, ngelgeno. Nah, lalu mengetahui cerita keseluruhan dari naskah itu, setelah kita mengetahui isi keseluruhannya, kita menjadi satu bagian dari pertunjukan itu. Jadi tidak hanya ngerti pas adegan kutok. Ini yang banyak sekali saya temui, teman-teman tuh kadang-kadang bagian kok adegan biru, aku ini adegan biru, aku sinau adegan biru. Padahal kita itu
bisa loh menjadi bagian dari adegan satu, walaupun kita tidak tampil di panggung, tapi kita ada hubungannya dengan adegan satu. Ketika kita tahu dari adegan satu atau dari opening sampai ending, ketika kita mengetahui seluruh cerita itu, ada sinergi walaupun kita tidak tampil dalam satu frame ya, tapi kita sudah membagi energi, jadi kita sudah bersinergi. Itu vibes-nya itu akan terasa gitu, daripada kita hanya mengetahui satu adegan di bagi waktu itu. Nah, itu nanti kayak kelihatan nempel, rosotnya kurang gitu. Next. Penokohan. Nah, penokohan ini penggambaran secara jelas tentang seorang tokoh yang ditampilkan dalam naskah. Ini ada beberapa kriteria atau beberapa hal yang ada dalam penokohan itu. Next. Di sini ada sifat, tindakan, ekspresi, penampilan, perasaan, dan ucapan. Itu nanti mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, ini nanti bisa dibahas, bisa jadi pertanyaan ya. Penggambaran tokoh itu ada macam-macam itu. Next. Ada juga penggambaran lain secara global. Kita harus tahu ki watakku ki apa ning ini. Aku dadi cipta rasa iki apa ya? Antagonis apa protagonis atau tritagonis? Kita harus tahu. Jangan males untuk bertanya sama sutradara. Cipta rasa ning kene karakternya wataknya apa, Mas? Oh, antagonis. Oh, protagonis. Wataknya yang baik. Oh, oke. Okay. Baiknya seperti apa? Lalu dia itu manis atau manja atau sinis. Nah, itu kita harus menggali ya. Harus menggali karakter dari penokohan itu. Kalau tokoh cerita gonis ini biasanya tokoh ketiga, tokoh pembantu atau penengah dalam cerita. Jadi dia bisa netral, tapi dia juga bisa memihak salah satu dari tokoh-tokoh ini. Nah, teman-teman jangan merasa berkecil hati ketika Anda atau kalian itu dijadikan tokoh antagonis. Ya, kan kadang ada nih yang aku pengen jadi HP gitu. Ada kan ya, anak-anak nih biasanya pengennya jadi sing HP gitu, atau biasanya jadi pengennya jadi tokoh utama. Padahal apa tokoh ini? Itu yang ingin ditampilkan dalam sebuah naskah dan aktor itu berperan sangat besar. Walaupun volume kamu keluar, frekuensi kamu keluar itu hanya sebentar, tapi itu sangat membantu dalam sebuah cerita itu. Jadi jangan berkecil hati. Yang penting lakukan apapun yang sutradara pilihkan untuk kita. Artinya sutradara itu sudah punya pertimbangan. Pilih kaya, gak mungkin cuman pertimbangan nih, ah aku tak ajak kaya dan soalnya gak seloha, gak mungkin. Ternyata ya, jadi sutradara itu pasti akan mempertimbangkan banyak hal, dan ketika kita dipilihkan untuk menjadi tokoh si A atau si B, terima, dicoba, dilakukan, digali. Banyak yang bisa kita gali dari karakter-karakter itu supaya apa? Kita bisa menampilkan peran itu dengan baik dan maksimal. Next, Mbak. Nah, yang terakhir ya, pemeranan. Pemeranan itu sebuah keterampilan atau kemampuan kita untuk bisa menginterpretasikan tokoh yang dipilihkan untuk kita tadi ya. Dari naskah yang dimaksud dari arahan dari sutradara. Nah, pemainnya sendiri, pemain peran ini, pelakunya ini disebut aktor. Nah, teman-teman ini banyak sekali kan yang udah bisa dibilang aktor nih, pemain-pemain ketoprak. Nah, itu tadi kuncinya, apapun nih, kita jadi siapapun, jangan mengecilkan peran itu. Katakanlah kamu misalnya dipilih dari prajurit, alah mek gowo tombak aku iki. Ngono to nek adegan terakhir mek gowo tombak metu mek muni sendiko. Wis. Tapi jangan mengecilkan peran itu. Sebetulnya yang mengecilkan peran itu tuh adalah semangat kamu sendiri. Nah, kowe iki. Wah, dadi ngono santai wae, santai-santai sih. Kowe ngadepne iki sendiko wis ora bener. Ngitu
Diko dawuh kok kula dari ateng, tapi ketika kamu melakukan itu dengan benar, dengan baik, dengan pertolongan-pertolongan tadi ya, dengan beberapa karakter, ada sifat, ada ekspresi, itu ketika kamu lakukan itu, kowe iki nek ono iso bener-bener penonton itu bisa melihat kamu prajurit kakek sih lo, yes lo, wi buktikan, bener. Buktikan. Pernah aku nonton, saya lupa ya itu ketopra apa, tapi ada memang yang jadi prajurit, dia cuma datang ngawal rojo dan dia cuma ada di belakang, tapi dia melakukan itu dengan ikhlas, kelihatan dan dia benar-benar bersinergi dengan lawan main yang satu frame dengan saat itu dengan mereka ya, dengan dia, jadi ada raja, ada abdi-abdi, tapi dia benar-benar apa ya, kalau nari itu pirogo, pirogoni itu kelihatan, jadi gesturnya juga mantep, kelihatan bahwa dia benar-benar menjadi prajurit itu memang ikhlas sih ya. Dia menjiwai jadi prajurit itu, tapi itu bisa bikin penonton itu nges gitu loh. Dan dia bilang sih, Niko yang mantep, benar-benar dia mengawal kerja itu dengan keikhlasannya. Nah, itu poin loh. Jadi apapun pilihan sutradara untuk kita, jadi siapa kita, itu lakukan dengan ikhlas. Ya, karena kita tuh sebetulnya udah punya modal, jadi aktor itu udah punya modal. Modalnya apa? Tubuh, pikiran, perasaan, suara. Lara ya wis dombe kabeh to? Iya, pancen lho. Wis dombe kabeh. Tubuh kamu sudah punya. Pikiran. Sing kurang gede. Sudah punya perasaan. Nah, itu tinggal dikelola, diolah, digali lagi dan suara. Pemain kalau berarti orang kudu suarane apik lho. Orang kudu sing medu wong ya muni sendiri apa ono ki ora apa-apa suarane ngene cilekan suara apa ono ki ya ora apa-apa nak penyanyi ya nak penyanyi kudu suarane ki apik pemain ketoprak itu jangan minder ketika suarane kok ndek ora gantung iku ora apa-apa nak pemain ketoprak kabeh suarane gantung kok sing dadi gagelan apa dari pemain sing uduraja sapa nah gitu kan. Jadi jangan mengecilkan peran ya, jangan meninggal peran dan kamu sudah punya modal untuk menjadi aktor itu. Ora satu ku modale ya awakmu dhewe kuwi tinggal dikelola nanti disesuaikan dengan karakter atau penampahan yang ada. Nah, dadi misal ini ya. Dadi maling. Dadi maling iki ya ora butuh sing gagah apa sing piye to mesti butuh sing rodok karena ngingi ning ning kok ketok licik ning tak apa ning maksud iki ah ngono kuwi kayak bangun aja kayak kowe kayak ra ten kecek ya kecek banget gitu ya next part. Nah ini modalnya, modal kita udah punya modal nih ya, perasaan, suara, pikiran. Next, ini langkah-langkah teman-teman supaya kita bisa punya modal, memperkuat modal tadi, mengolah modal tadi juga didukung dengan langkah-langkah ini supaya kita di atas panggung ketika berperan menjadi tokoh, seorang tokoh itu juga bisa maksimal. Ini yang pertama, ini ada pemahaman dan pendalaman karakter. Karakternya jadi apa? Yang tiga hal tadi ya, watak jahat, baik, atau yang perat penengah, kemudian setelah kita mendapatkan tahu karakternya kita apa, jadi siapa, dipetani ini sifatnya siapa ya? Misalnya Cipta Rasa lagi deh, Cipta Rasa lagi sifatnya apa? Terus latar belakangnya dia itu gimana? Dari keluarga apa? Itu nanti kita akan kaya dan kita akan tahu mendapatkan formula dari situ. Cipta Rasa lagi sekolah keluarganya piyai, anak raja itu tuh pasti Cipta Rasa lagi mas. Iya kan? Nah, berarti kan dia pasti biasanya kalau di kerajaan ya unggah ungguhe, sopan santun, gaya bicaranya, dan bila lain dia anak bungsu, jadi ya pasti selalu sama kakak-kakaknya, gak takut. Nah, itu harus diolah untuk menjadi jadi diri kamu yang menampilkan.
lalu merasakan emosi ya, ketika misalnya ada adegan dibully sama kakak-kakaknya, emosi yang di situ yang keluar apa, nah, mungkin kan cipta rasa dari keluarga yang raja, keluarga raja tadi ketika dibully Mbak Yu, Mbak Yu cepet putus banget kan, kan gak mungkin juga ya, apa tolong misalnya lagi tetep apa Mbak, misalnya kayak gitu, atau tetep ke Mbak mana takutan apa ya, dia kan kastanya tinggi ya, jadi pasti ada undang-undangnya lebih terlihat gitu. Lalu kalau sudah menemukan karakter emosi, dimainkan karakter itu dengan natural dan otentik ya, senatural mungkin, seasli mungkin. Mungkin teman-teman bisa melihat, ah aku sesuai dari yang ini, dari Kendiades. Dari Kendiades ini karakternya kayaknya, kalau sudah kalian cari, terus berusaha untuk main dengan natural dan otentik, keaslianmu. Jadi boleh kalian lihat referensi, oh si Yayu ini dari Ken Dedes kali ini gitu loh, oh si Budi dari Ken Dedes Pandu misalnya kali ini. Kalian setelah tahu itu tidak harus menjiplak, tetapi kalian juga perlu menggali dari keunikan dari yang ada dalam diri kamu sendiri. Jadilah diri kamu sendiri, tetap itu ya. Mbak Sode, untuk waktunya masih 2 menit lagi ya. 2 menit ya, oke. Nah, mereka pernah sampai tutup apa ini ya? Ditutupin. Mainkan peran sesuai tuntutan toko. Ya, oke, seorang nak dikot dari adegannya yang ngomong-ngomong ini konon gue, ya oke, semenang gue. Orang rasa yuk, wah kayak lucu ya, terus melu-melu rono, terus mencari-cari. Nah itu gak usah, guys, karena nanti akan terlihat overacting nih. Ya, overacting itu ya stop. Dari situ kebanyakan nih teman-teman yang mungkin sudah bisa perbedaan bahasanya banyak. Kadang-kadang itu ngomongnya pengen kelihatan bengketo isop main gitu, Kak. Gitu. Banyak itu ya, teman-teman. Nah, itu supaya tidak terlihat overacting ya. Main karena sesuai porsinya, tapi juga jangan underacting. Udah percaya diri, lakukan supaya tidak ngedrop. Nanti seimbang dengan pemain-pemain lain. Nah, ini menurut saya ini aktor yang baik adalah yang mampu menyampaikan isi cerita melalui karakter dan emosinya kepada audiens. Nah, mampu mentransfer isi cerita dari arahan sutradara itu kita bisa menyampaikan kepada pemain. Oh, penonton jadi bisa menyimpulkan, oke, karakter itu oh, cita-cita jadi penonton itu juga punya penilaian ya, secara saya ini dikarke seperti ini dan dia bisa menyampaikan ceritanya seperti ini begitu. Ada lagi nggak ya? Ah, ini dia 1N 5N. Teman-teman, kalian kalau ingin belajar ketoprak itu tidak sulit, sangat mudah ketika Anda punya 1N 5N. 1N ini apa? Apa ya? Pakai dua kalau saya ngerti. Iya betul. Nah, satu yang ini niat. Ketika kamu punya niat, ini wes nak mau 50% itu naskah dalam pertunjukan wes solid ya. Tapi kalau di sini 50% itu niat. Nah, niat nak ada kemauan tapi nggak ada niat, itu keluar. Tapi yang pasti niat itu yang pertama. Yang 5M berikutnya adalah melihat. Yaitu ada Pak Pardiman SSN atau mungkin sering kita sebut dengan Pak Pardiman Joyonegoro. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau.
Iya, beliau ini adalah seorang pendiri Omah Cangkem Mataram, menjadi seorang budayawan juga dan juga penggiat karawitan. Kalau tadi sudah ada naskah ataupun mungkin jadi pernah menjadi sutradara, kemudian menjadi seorang aktor atau aktrisnya. Nah, mungkin nanti Pak Pardiman bisa menyampaikan unsur-unsur lain yang tentunya menjadi komponen penting di dalam suatu pertunjukan ketoprak. Monggo silakan Pak Pardiman. Terima kasih. Ya. Sugeng. Di masa kemerdekaan
di mana ini selalu berjuang di situ dan suasananya seperti itu. Nah, kemudian berputar, aduh bagaimana? Ketika bunyi itu, musik itu ada, itu langsung orang bisa membayangkan peristiwa tahun ini. Kalau misalnya ini di tahun 65, ya berarti ketika saya memutar lagu Genjer-Genjer, orang tahu inilah tahun 65. Walaupun itu tadi baru pengantar gitu ya. Lalu yang berikutnya, nah ini, karena musik itu ada dua, musik mandiri dan musik mendukung seni yang lain, dan ini poinnya pada kedua. Kalau musik mandiri ini begini, dulu di Semarang itu saya ketemu dengan seorang pencipta lagu. Nah, seorang pencipta lagu itu lagunya sangat terkenal banget. Ternyata latar belakang idenya ini hubungannya dengan naskah. Ini adalah kangen punya anak itu, karena anaknya itu 5 lanang kate. Nah sehingga saking kangennya, saya pengen punya anak itu. Nanti saya ini bayangkan saya protes banget karena mesti anak. Jadi nangis saya, kangen kok gue anak itu. Nah akhirnya lagu itu tercipta ketika di belakang, ketika di kamar mandi sedang tidur biasa. Nah itu ada 4 nada itu. Nah ketika ditawarkan pada produser, waduh ini nanti artinya, nah kayaknya direkam dan lagu itu artinya luar biasa. Lagu itu judulnya Yani Bapak Memerintah. Tahu ya Yani Bapak Memerintah. Itu kebijakan Pak Anjarani, karena kangen banget pengen punya anak perempuan. Nah ketika ditawarkan produser, Mas Tapi gak menarik ini. Kalau cerita seorang bapak kangen dengan anaknya gak menarik. Maka kemudian dirubah, ya nekau aku menarikkan, aku menarikkan kamu. Maka nekau ingat kosong ini, Mas. Itu seorang anak kangen pada pasangannya. Seorang pria kangen pada lawan jenisnya. Nah ini menjadi jumlah itu. Dan benar-benar lagu itu menjadi melegenda sampai sekarang. Nah ini musik mandiri. Ini musik mandiri. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau musik pendukung lain gitu ya. Seni yang lain. Mungkin bisa diteruskan. Nah ini. Satu, sadar posisi. Oh ini saya mendukung. Jangan sampai saya overlap. Jangan sampai saya mendukung tetapi saya menjadi konser sendiri. Sampai musiknya apa? Sampai kedepannya kalah. Aku ya, Ronald. Kenapa tidak dikirimkan ke aku? Aku musiknya cerewet banget. Saya berapa diri ini? Tenor, diri kita berat. Jadi cerewet. Padahal musik itu sebenarnya. Karena kadang-kadang ada dengan Mas Ari, berapa masih kita mengira ya, udah dan dialognya musik kan banget ya. Terus kencang banget dan dialognya, wah temponya bagus. Nah itu kayak musik malah enggak di kota mengira gitu. Nanti saya akan masuk nanti pada saat yang tepat, pada suasana yang tepat, pada pergantian yang tepat. Nah itu oke. Nah itu yang ngarso sentulo dulu. Yang ngarso sentulo kadang-kadang musik itu perlu untuk membuatkan sebuah cue. Jadi, Mas nanti cue-nya ini lah, ini biasanya di panggung. Begitu ada dendreng, nah itu. Ini baru masuk pemainnya itu. Jadi selalu membuat tanda, membuat cue gitu ya. Jadi, kejadian lucu di seluruh lewat ya. Jadi, saya kangen kalau penutup layarnya, Mas Polri. Mas, cue-nya dibuka layarnya itu, itu udah dibuka. Oh ya, siap. Ini pentas. Nah, mau pentas itu MC-nya itu Mas, nanti nyimun musik kagak pengabar MC. Oh iya. Lari, lari kayaknya orang. Lah, itu ya. Tak dibuka. Siap. Layarnya dibuka, padahal ini bentuk MC. Itu perang lo ya, perang itu. Terus perang lo ya, jadi kita itu ditutup
yaitu apa kangen ya nggak perlu kangen itu saya nggak salah kok ya tadi malam ya bisa itu kayak begini ya ingin meramaikan suasana apa mungkin ya Ema dia namun karso nah Ema dia namun karso adalah memberi suasana ketika di tengah dialog dia jadi apa kue orang ini yang sedang ini nah ini suasana siapa nah ini perlu ada musik kalau pengantar ini kue ini mantul apa tuh saya sering pun kalau sambun ngandek ayu kuning nah, misalnya seperti itu jadi musik kita akan mengantar kebedaan karena gembira itu berbeda gembira sekali, gembira romantis, sampai gembira sedih ya. Atau sedih gembira, atau sedih romantis, beda-beda kemudian itu kuliah dari ini ya kuliah dari ini ya, ingat oke apa, suasana tegang ya itu tegang suasana kenceng ya itu tegang tiga hal itu oke, lanjut Pak ya ini sedikit perbedaan, tipis banget perbedaannya musik iringan adalah mengiringi, mengantar, membuat transisi perpindahan suasana. Jadi habis adegan keraton lalu ke hutan. Ini kami tolong oleh namanya lampu, entah itu breakout atau apa. Tapi di situ musik berperan. Entah itu dengan smash atau dengan bangunan pun. Rang-r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 ang
itu mendukung atau mengantar suasana. Jadi suasananya romantis, suasananya sedih, tiba-tiba di dialog itu ada sebuah peristiwa. Misalnya, aduh, keingat masa lalu atau ingat tahun berapa. Nah, itu perlu dalam pengantar musik supaya penonton bisa ikut merasakan suasana. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan itu ya, mengiringi apa, menciptakan apa. Karena begini, musik ketoprak, musik dagelan, kemudian apa, ketoprak atau lodrok itu lain. Bahkan kalau di ini prayon ya, prayon dagelan, prayon ketoprak, prayon layang itu gitu. Ya, lain, ini. Kalau untuk layar
ke Bandung, Mangkunegara ke Lombok itu juga menarik. Beliau itu setiap pojok ruangannya itu dikasih sabar. Jadi di ruang tamu ada sabar, di ruang apa kecilnya ada sabar, di depan ada sabar. Nah setiap hari beliau punya ide apa ditulis di situ. Lalu di pagi di sana punya ide ditulis lagi. Di sana lagi juga ya punya ide. Nah setiap Sabtu itu ada abdi dalam yang khusus mengumpulkan sabar itu. Akhirnya di proses saya diedit. Nah akhirnya apa-apa yang beliau ciptakan itu sekarang menjadi burning saya karamika. Sekoming kami kuriku moro, sekoming aku kala konekan cilaku, itu menjadi babon kita pikirkan sampai sekarang. Belum ada yang sedasar itu dan sebanyak itu apa yang dilakukan. Jadi ternyata satu, bawa sikit. Pak, untuk waktunya masih 2 menit lagi ya. Siap, oke, yuk, terus. Nah, mantra, ada mantranya gitu mantra itu. Jadi musik itu harus baik dan indah, itu syarat utama. Tetapi indah itu belum cukup. Ono pesen estetik. Itu ono pesen apa gitu. Nah, maksudnya aku kok menjadi teriak-teriak ini jadi asik ya. Oke, lalu yang berikutnya pesan ini kita menjadikan bahan refleksi atau omongan atau pesan yang mendalam. Lanjut. Lah, pasrah. Ya. Oke, Rahayu Mulyani Sagat, Rahayu Mulyani Budoyo, Hayu Hayu Rahayu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Parkiman untuk sedikit paparannya dan tentunya mungkin ini hari sudah mulai sore. Kita langsung saja akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman di sini. Kita akan batasi 3 penanya. Silakan monggo teman-teman nanti bisa di mau bertanya ke Mas Ari, Mbak Sodel ataupun Pak Parkiman, silakan. Boleh diangkat tangan apabila ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan, kami silakan. Mungkin kalau belum ada biar saya aja dulu yang tanya ya. Sambil menunggu teman-teman mungkin nanti kalau sudah ada pertanyaan bisa mengangkat tangannya. Oke, kalau tadi Mas Ari, Mbak Tere dan juga Pak Parkiman sudah memaparkan beberapa materi yang tentunya sangat melekat di diri masing-masing ya. Artinya memang sebuah pertunjukan ini apabila ingin menjadikan pertunjukan yang sempurna pasti tidak luput dari ketiga komponen ini, yaitu mungkin yang di belakang layar ada Mas Ari jadi seorang penulis naskah, yang di depan ada Mbak Tere yang menuangkan apa cerita yang Mas Ari sudah tuliskan. Kemudian komponen yang lain yang tak kalah penting adalah iringan musik yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Parkiman. Nah mungkin kalau tadi Mbak Tere juga sudah menyampaikan sedikit ya, jangan terkecil hati apabila mungkin teman-teman yang mungkin baru memulai menjadi seorang aktor gitu karena ya peran sekecil apapun jangan berkecil hati karena mungkin dari yang kecil itu juga bisa menjadi perbaikan peran yang besar. Nah mungkin saya akan bertanya kepada Mas Ari terlebih dahulu ya. Mas Ari, bagi teman-teman yang mungkin ya ada sudah keinginan untuk menjadi penulis naskah, apa sih Mas yang bisa menjadikan dasar-dasar teman-teman ini untuk bisa belajar gitu Mas untuk menjadi seorang penulis naskah, Mas Ari? Ya, terima kasih. Pada faktanya dalam sebuah pertunjukan penulis itu adalah profesi terakhir yang dipilih. Karena orang pasti akan memilih sebagai pemain atau sutradara. Jadi nanti pasrai jajal penulis naskah muslimo pasti tidak mau. Nah, kiatnya kalau saya kemauan untuk belajar dulu itu paling utama. Jadi pengalaman pribadi saya begini, saya mulai berkesenian itu
betul-betul serius itu mulai tahun 92. Itu saya sih ganteng. Saya itu perjalanan saya sama Mas Pardiman itu dari 94 Mas ya. Betul. Jadi saya itu masih isih payu saya main. Isih payu. Nah, ketika itu tahun 90 sekitar tahun 2000 saya ditantang untuk belajar nulis. Saya berpikir ketika itu nek wong main, orang bermain sebagai tokoh kuwi engko dia di usia 60 mesti wis kalah bagus karo liyane, kalah gagah karo liyane, kan? Sehingga saya punya keinginan bahwa berarti saya tidak hanya boleh belajar main tok. Saya harus mencari dasar lain atau basic untuk bisa memberikan kontribusi kepada dunia pertunjukan. Akhirnya saya belajar nulis. Itu butuh kemauan yang besar dulu. Jadi memang kemudian efeknya tidak bisa langsung, Pak. Nek, kalau kita pemain, kalau saya pernah bercerita dengan Mas Bundan Almarhum, nek kowe dadi pemain, kan? Kuwi masa kerja kuwi ono. Nek kowe sing bagus, isih gagah, isih bali main. Nek wis kowe muncul cah nom-nom, kowe kalah. Kowe kudu mikir sesuatu untuk masa depanmu. Salah satunya adalah belajar menulis dan sutradara. Karena menulis dan sutradara itu tidak ada pensiunnya. Selama kemudian saya tetap bisa menulis, karya-karya saya akan dipakai untuk orang lain. Prosesnya memang lama, tapi memang jadi mohon maaf betul ketika sekarang banyak penulis-penulis muda sing lagi menang festival TV-nya menyatakan diri sebagai penulis. Itu yang saya kritisi. Ketika kita mencari identitas, bukan kita mencari identitas sebagai penulis, tapi konsistensi menulis kita itu orang lain akan mencap kita sebagai penulis. Saya orang Jawa bilang diarani Mas Ali penulis ketoprak. Saya hanya berusaha konsisten menulis ketoprak. Jadi dilalah saiki naskah panjang yang direndi ana sing payu yo ora kebayar barang iki. Tapi betul ketika saya tidak disampaikan oleh Mas Bondan, saya pasti hanya akan berorientasi ketika saya kudu main kok. Saya betul-betul dibimbing oleh Mas Bondan dalam penulisan. Nulisnya caranya digeblek terus. Naskahku rupanya, orang sambil payu, engkau mesti payu. Kuncinya konsisten. Gelem sinau. Oke, berarti untuk teman-teman di sini yang mungkin mau belajar bisa langsung ke Mas Ari ya. Bisa. Oke. Tahu kok syaratnya mereka mau belajar. Oke. Baik, teman-teman mungkin sekali lagi saya membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau ada pertanyaan, ya. Baik, Bapak dari mana, namanya siapa? Perkenalan dulu. Ya, memperkenalkan nama saya Untung Bimoli 75. Untung itu untung ini kalau gitu. Karena dulu saya asli kesek satu promos, cuma ini sudah saya rehab, saya dapat pindah rumah. Untung di kena hitung bimoli, bibir monyong 5 mili ya. Mereka saat yang berawal jadi ininya ikut bibirnya setelah itu monyong 75 untuk maju tidak maju. Nah, jadi karena kids yang maju jadi jadinya ikut maju ya. Untung bimoli 75 dari pengasih produk. Iya, salam kenal Pak Untung ya. Terus yang saya tanyakan ini kepada Mas Ari Purnomo, itu kalau sinopsis itu sama enggak dengan naskah? Soalnya kadang-kadang kita mementaskan jatilan tapi itu diminta sinopsis. Ya, itu apakah sinopsis sama naskah itu sama apa enggak? Terus kepada Mbak Sudir,
nanya, kan saya juga kadang-kadang lagi ada yang kepepet butuh kejak gelap, saya kadang-kadang mau. Nah itu terus batas-batas antara kecul dengan dorongnya itu batas-batas yang harus jangan sampai kita mati apa, karena kadang-kadang kita yang jadi dorongnya itu udah terlalu akrab, kadang-kadang kita nyampe lepas kontrol, kita aduh ini jangan-jangan karena udah saking geledeknya terocohnya sama-sama dapat, kadang-kadang kita lepas kontrol. Makanya saya minta untuk diberikan perhatian yang batas-batasnya itu harus antara dagelan sama dorongnya itu seperti apa, terus buat Mas Ari itu antara sinopsis sama naskah itu beda apa enggak, terus harus gimana kalau bikin sinopsis, ketentuannya terus gimana, sama seperti aja. Seperti aja ya. Dan kami mohon pulang buruknya dan waktu saya kembalikan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk boleh berikan tepuk tangan dong Bapak untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Oke, mungkin saya ke Mbak Sotel dulu ya. Tadi pertanyaannya mungkin ada batasan-batasan tertentu ketika Pak untuk ini berperan menjadi seorang ini ya, pemain gerdelan gitu Mbak ya. Silakan. Terima kasih Pak untuk ini, menarik juga ini pertanyaannya. Kadang gerdelan itu mungkin dilupakan, dalam arti dagelan itu bukan tokoh, jadi tiba-tiba ada sebuah pertunjukan kedoprak terus kayak tempelan gitu, dagelan gitu. Padahal kalau menurut saya dagelan itu juga butuh dipetani lagi dari segi penokohan dan pemeranan. Jadi dagelan itu juga, dia itu tokoh, dia juga aktor, jadi dia ikut doro sebatas, maaf. Misalnya dorone itu tingkatnya tuh seberapa, itu juga itu harus menjadi diperhatikan juga, lalu tindakan ekspresi emosi. Nah kadang bisa lepas itu karena dilalahnya pemain dagelan sama pemain dorone itu sudah akrab di luar panggung mungkin ya Pak ya. Jadi harus kita kembali lagi ketika kita menjadi tokoh siapapun itu, termasuk dagelan, siapapun yang jadi raja atau tuannya, kita tetap harus mempunyai koridor di situ. Aku dagelan berarti harus tetap punya batasan-batasannya. Ya tetap harus ada undang-undang, sopan santun. Nah itu yang harus kita harus mintani dari penolongan itu supaya tidak lepas dari kontrol atau tidak lepas dari koridor. Itu juga nanti bisa sharing, bisa minta kemarahan dari sutradaranya, begitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu saja. Cukup terjawab ya Pak Untung. Kalau Mas Ari mau menambahi. Ya, monggo. Untuk ke Mas Ari tadi mungkin pertanyaannya perbedaan sinopsis dan naskah ya Pak ya. Itu seperti ya. Apa detail singkatnya Mas Ari? Pak Untung gampang dihitung ya. Tapi saya sebenarnya senang sebenarnya itu kan Pak. Untung itu gak maju. Tapi gingsun. Gingsul kape, gingsul. Jadi kalau sinopsis itu ringkasan cerita. Misalnya tadi ditanyakan di Jatilan, Prabu Pralaya Sewandono seneng kalau Dewi Sembrani, banjur mangkat lamar ketemunya Dewi Bucu, tidak jadi Bucu. Dewi Sembrani gelem dadi garwane Prabu Pralaya Sewandono, neng jaluk unagi penjaluke yo kuwi. Bisa nekake wujud kewan sing gelem diiring. Sinopsis itu hanya ringkasan cerita garis besarnya. Tetapi kalau naskah ketika itu diterjemahkan dalam naskah, seperti tadi saya sampaikan, naskah itu apa? Ono dialog, ono karakter, ono adegan, itu baru menjadi naskah. Jadi gambarannya sinopsis itu adalah ringkasan cerita dengan orang membaca ringkasan cerita ini juga ngerti, oh ini ceritanya tentang Prabu Sewandono. Nah nanti dituangkan dalam bentuk naskah ketoprak misalnya berbeda lagi. Makanya sekarang itu betul memang ketika kita menarik apa jadilan itu biasanya tuh gawe misalnya lakon ngangkat Prabu Sewandono apa Pak Fikir, Prabu Sewandono mati mergo apa, itu sinopsis, itu ringkasan cerita, nanti beda lagi ketika dituangkan dalam bentuk naskah. Kira-kira itu ya Pak Antung ya. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semuanya.
Ya, baik, ternyata mungkin waktu sudah mulai sore. Mungkin nanti setelah ini, setelah penutupan acara, apabila mungkin teman-teman ingin sharing session bersama mungkin Pak Pardiman, Mbak Tere, dan juga Mas Ari, mungkin bisa langsung ke beliau-beliau. Begitu, ngeten ya? Iya. Baik, tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Pardiman, Mbak Teresia, dan juga Mas Ari yang mungkin tadi sudah sedikit berbagi ilmunya. Saya yakin belum semuanya yang dikeluarkan di sini karena memang terkait waktu yang tentunya harus kami batasi, sehingga mungkin semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali seperti itu. Yang pastinya mungkin bisa kita sedikit simpulkan bahwa tayangan ataupun pertunjukan ketoprak ini bisa berdiri sempurna dengan adanya komponen-komponen yang tentunya tadi sudah dipaparkan oleh ketiga narasumber kita di siang hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan beliau-beliau ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga nanti bisa berbagi dengan teman-teman yang lain yang tentunya hari ini belum bisa hadir di sini. Dan untuk waktu dan tempat kami persilakan atau kami kembalikan ke MC Mbak Vika. Baik, terima kasih untuk narasumber-narasumber kita. Boleh kita berkenalkan sekali lagi untuk narasumber-narasumber kita. Iya, luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Iya, baik, sekali lagi kami informasikan serangkaian acara Sarasehan Seni Rupa Wadah Seni Budaya pada kali ini didukung oleh Taman Budaya Yogyakarta dan didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Baik, sebelum saya pamit undur diri, nanti ada sesi foto bersama-sama. Untuk itu langsung saja saya Vika Nuraini mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Monggo untuk kru Taman Budaya boleh nanti untuk gabung bersama-sama sesi pemotretan. Sungguh bersama dengan narasumber-narasumber kita. Baik, silakan semua untuk bergabung. Bapak semuanya, bukan narasumber, bukan narasumber. Jem, bagus semuanya. Oh, udah, silakan aja. Foto bareng. Bagus semuanya. Yuk, 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 yuk. Yang putri-putri di depan. Yang cowok-cowok di belakang yuk, moga, moga semuanya yuk.